sani lungo ati ancaman nglumpro tadi kanapso sani lungo ati ancaman. Opera Jawa ini diminta ya Mas? Ya ini kalau saya bilang kayak saya kayak badut. Karena badut? Tahun-tahun ini selalu untuk ulang tahun. Badut ganti ulang tahun. Maksudnya tiap ada ulang tahun menghibur? Minta saya gitu. Jadi kayak Opera Jawa itu untuk 250 tahun Mozart. Ulang tahun Mozart. Dananya dari kota Wina. Dan beberapa negara seperti dari Swedia, Belanda, di Amsterdam mereka minta saya bikin teater. Jadi Opera Jawa dibikin teater. 40 tahun kota Rotterdam minta saya bikin dokumenter juga. Jadi kayak badut lama-lama saya itu. Ayo, siapa pesan pada hari ulang tahun gitu. Tapi badut level begini level luar biasa ya. Sepakat enggak? Makan namanya badut kayak begini gitu. Namanya gareng kan. Tapi ngomong-ngomong soal muter nih kemana-mana Mas. Saya baca di risetan Mas Gar ini. Tuh, kalau saya boleh baca nih, 95-96 peraih VIP-resi pada Festival Film Internasional Berlin, Leopard, kemudian 2000-2001, dan ini panjang kalau saya baca satu-satu 2 hari Mas. Ya memang produktif ya waktu dari tahun 92 sampai sekitar 2002 hampir tiap film ada penghargaannya, internasional ya. Tapi ya lucu-lucu kalau penghargaan, karena dulu kan tidak terbiasa ya. Orang red carpet, dapat bunga. Saya waktu diberi dapat bunga tuh sebesar tubuh itu. Kalau saya kasih sini malah kayak bawa cangkul gitu kan. Bawa kasih sini kayak nyapu gitu, bingung sendiri bunganya mau diapakan gitu. Sampai suatu ketika harus mentraktir juri, jumlahnya 15 orang. Kredit card gak punya pasti tahun itu kan. Duit gak punya, wong beji Jogja, wong kampung toh. Jadi ketika ditanya, loh saya mau apa? Itu loh, suruh neraktir teman-teman juri itu banyak itu. Lalu saya bilang, saya sembahyang dulu loh. Wah, bukan sembahyang ya, sebenarnya berdoa dalam kamar. Semoga tamu-tamu itu pergi, saya nggak perlu neraktir. Jadi saya setengah jam berdoa dengan sungguh-sungguh. Untuk saya tidak usah mentraktir. Sampai eskornya bilang, belum pernah ada sutradara religius semacam ini. Padahal ya karena nasib sial aja, nggak ada uang kan. Mas Garin. Saat ada acara di Roma, udah siap-siap mau bawa foto gitu, bawa kamera, nggak jadi gitu karena gengsi. Ya waktu itu kan dipanggil Paus Benedict yang sekarang ya. Jadi memperingati pertemuan 65 tahun yang lalu, Paus mengundang artis di seluruh dunia. Ada 100 artis lah diundang, ada Bono, ada Andrew Bocelli, penyanyi, terus ada seniman-seniman besar dunia. Lalu saya diundang ke Roma, saya sendiri bingung kan, baca Latin aja nggak bisa. Tanya KWI, belum tahu ada undangan itu, undangan langsung. Nah, lalu kan, wah ketemu Paus kan, saya udah siap nih di sini. Kamera, karena bebas, motret, saya duduk nomor dia. Saya lihat 100 seniman tuh gak ada yang ngeluarkan kamera loh. Dari 100 sekian iya, itu? Iya, saya gengsi dong, walaupun saya agak kacau hidupnya, tapi gengsinya lebih tinggi dari kekacauan saya. Tapi itu peristiwa sangat luar biasa ya, bertemu dengan Paus, dengan 100 seniman dunia ya. Saking cueknya saya lihat lukisan yang luar biasa di atas. Weh! Ini ada teman saya kalau ini. Apa kabar nih? Yang ini diimpor juga. Kalau ini diimpor ini. Halo Mas Tanang. Wah rahasia saya terbuka kalau sama dia kacaunya ini. Ayo Mas Tanang, buka Mas. Rahasia yang mana yang paling memalukan? Ini teman yang paling banyak membantu karya-karya saya. Termasuk, yang di Opera Jawa juga ikut ya? Opera Jawa dia artistik termasuk bikin instalasi apa judulnya? Hantu? Oh hantu. Di rumah Garin. Oh judulnya ya apa? Hantu di rumah Garin Nugro. Lalu suruh melukis rumah hantu ini? Ya? Rumah yang mana tuh? Yang ini? Ya, lalu suruh apa? Ngelukis apa? Lukis hantu ada di situ, belakang situ, ada di pohon itu satu, terus di situ ada sumur energi. Wah, itu sumur tapi akan dia muncul. Lebih celaka. Semua takut untuk ada di rumah ini, waktu garap instalasi jadi pergi semua. Takut di rumah ini, padahal setelah lihat lukisan hantu itu. Lukisan hantunya masih disimpan? Dipamerkan ya, di Rotterdam ya. Di Rotterdam.
tadi saya melihat ada cuplikan opera Jawa. Iya. Mas kan kerja sama di situ juga. Iya, iya. Ini merepotkan gak sih yang satu ini nih? Sangat. 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 Nah. Silakan dibuka. Ini dari mahasiswa ini. Ya Allah. Ini ada ceritanya. Ini ada di film apa ini, saya enggak tahu nih. Yang mau cerita siapa? Mas Tanang, Mas Gary. Pasti dia lah, saya enggak bisa ceritanya. Ini bagian dari itu, Mas Sola. Oh, kita syuting di Candi Boko. Nah, Mas Garin itu pesen daun jati ini jam 2 malam. Untuk syuting jam 6 pagi sudah harus di lokasi. Kenapa pesen jam 2 malam itu kan? Itulah. Kalau syuting kan tiap hari udah hari anu kita ngapain? Ya itu mungkin sutradara lain ya. Jadi, kalau yang ini jam 2 malam ya? Ya sebelumnya kita nunggu jam 11 ngobrol makan malam ini sambil nunggu apa ya? Ini yang mau diomongin besok apa, yang mau disiapkan apa. Enggak keluar wangsitnya, makan terus di gudeg tugu. Sampai kita kembali ke hotel, nunggu. Astrada masuk. Mas, Godong Jati, Aru Kembang. Udah, enggak bisa tidur ya? Jam 2 malam tuh? Iya, mikir gimana. Nah, dan itu unik, harus ada jam? Jam 5 harus ada, karena di lokasi jam 6. Kita untuk syuting tiga pemusik free jazz dari Amerika, Swedia dan Belgia ya. Ya. Ada di film dokumenter itu. Tapi penderitanya pasti lebih banyak dari kedai daun jati. Ini lupa apa sengaja gitu bikin supaya krunya itu repot. Itu tipis bedanya, sengaja sama lupa. Sebentar nih, di ujung telepon ada Mbak Lia. Iya, halo Mbak. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak. Mbak Lia sudah bersama Mas Garin, membantu Mas Garin selama 13 tahun. Betul ya Mbak ya? Kurang lebih Mbak. Kurang lebih, bisa kurang bisa lebih. Bisa lebih. Mas Garin ini apa? Perfeksionis kalau misalnya ada kurang sesuatu maka kemudian gimana Mbak Lia? Oh itu sangat perfeksionis sekali. Itu kita kadang-kadang yang bantuin dia itu walaupun hanya mungkin hanya administratif. Itu kadang-kadang kita sampai mikirin terus, saking takutnya di hari H itu ada yang kurang, ada yang kurang, ada yang kurang. Karena Mas Gian itu sangat-sangat perfeksionis, selalu ingat apa yang kurang. Kadang-kadang tengah malam dia juga selalu, ya ini udah belum, yang ini udah belum, ini udah belum. Kadang-kadang dari 10, kita kadang kalau lupa 1 atau 2, Mas Gian selalu ingat sampai 11, sampai 12. Wah, wow. Ini orang yang paling hebat membantu saya. Jadi terima kasih Lia ya. Iya. Terima kasih Mas Gian. Mbak, soal curhat-curhatan ya, nih Mbak, ada cerita? Kalau cerita yang paling mengesankan buat saya baru terakhir ini. Mm-mm. Saya gak nyangka dalam hidup saya yang saya impi-impian yang dulu banget saya pernah ngomong ke Mas Garin, pengen banget Mas ke Eropa, akhirnya Mas Garin ngasih kesempatan itu buat saya supaya saya tuh bisa ikut ke sana, yang walaupun last minute tadinya saya gak jadi akhirnya bisa berangkat. Itu yang sangat-sangat saat ini tuh yang saya gak bisa lupain. Akhirnya saya bisa pergi ke Eropa ngeliat Paris begitu bagusnya, bisa pergi diajak Mas Garin bukan hanya kerja, juga diajak jalan-jalan keliling Paris. Bisa makan di restoran ya Mas, restoran yang saya pengen banget, makan di restoran yang di samping itu udah senang banget sih saya bisa kenal sama Mas Garin, jadi anak buah Mas Garin, walaupun kadang-kadang Mbak suka marah-marah. Nah. Mbak Lia. Iya Mbak. Terima kasih ya Mbak ya, sudah membongkar semuanya Mbak. Iya. Mas Nanang, ini sutradara seperti ini perfeksionis, suka stres gak misalnya? Ini belum selesai atau apa gitu, pada saat pelaksanaan itu suka stres atau tidak, atau santai saja begitu? Itu kepandaian Mas Garin ini juga menyembunyikan stresnya itu. Tapi kadang-kadang kelihatan kalau dia sudah mulai merokok. Perokok? Saya tahu betul dia bukan merokok, tapi ketika pura-pura merokok ini berarti stres. Dan gaya merokoknya jelek sekali. Emang gimana gaya merokok jelek itu? Ya beda lah sama Mas Hengki ya, memang perokok sejati ya. Kalau ini baru disedot disembuskan lagi itu sama Mondar-Mandir. Kami kembali saat lagi.